banget karena pada kesempatan kali ini kita kedatangan teman-temannya di sini. Selain ada teman-teman dari UNAS, ada teman-teman juga dari STI Ahmad Dahlan. Dan tentunya untuk melengkapi malam hari ini saya akan hadirkan, ini ada motivator saya bawa juga dari luar ya. Iya, iya. Luar kecamatan. Kita akan hadirkan, ini dia Cak Baik, apa kabar? Baik. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga saya. Untuk kita semua dong, Pak. Ya, apalagi keluarga saya. Gitu kan. Iya. Karena kan kita semua sudah dianggap keluarga. That's right, Bapak, ya. Itulah artinya. That's right, itu kata di kanan ya. Itu ke kanan, Pak. Oke. Okay. Saya mensurvei sesuatu yang dibenci oleh warga Jakarta ini terutama ya. Ada 5 hal yang sangat dibenci. Ini kita lihat survei saya. Oh, ternyata di peringkat kelima macet yang dibenci oleh warga Jakarta ya. Macet, itu ada peringkat kelima. Okay. Baik, hal keempat yang dibenci warga di Jakarta terutama. Adalah? Menurut survei saya. Nih, kejahatan, begal. Oh, begal. Ketiga. Yang dibenci masyarakat di, nah, banjir. Banjir. Oke, dan kedua. Nih, perilaku. Warga Jakarta harus benar supaya terhindar dari banjir. Wah, makin kesini makin banyak aumannya, Pak. Ini mahasiswa merasakan ini ya, yang paling dibenci mantan. Mantan apa nih, majikan atau apa nih? Tapi Pak, saya nggak pernah benci mantan saya, Pak. Enggak, Anda harus mikir dari sisi mantan, semua benci pada Anda. Telak banget tuh. Enak ya, enak ya. Gua ngasih mata dia langsung nonjok, dek gitu ya. Enak banget hidupnya dia. Itu. Jadi kalau mantan itu kan menurut Anda, mantan Anda itu kan mantan Anda. Iya. Tapi menurut mantan, Anda kan mantannya. Iya. Jadi bener. Itu dua sisi, jangan hanya berpikir dari satu sisi. Iya. Dan sekitarnya yang adalah... Yang nomor satunya? Hoi! 45%. Wow. Halo, Pak, sudah harus mulai ini loh, Pak, introspeksi gitu loh, Pak. Maksudnya? Oh, Bapak yang paling dibenci. Ini prestasi. Menurut Bapak dibenci orang tuh prestasi, Pak. Anda harus melihat sesuatu dari sisi positifnya. Positif. Jangan hanya yang negatif. Itu dibenci mungkin sesuatu yang negatif. Tetapi menurut saya dibenci sekian banyak orang, berarti mereka mengingat saya di top of mind mereka. Jadi ketika ditanya, apa yang Anda benci? Lebih banyak, 45% ingat saya daripada macet, begal, banjir, dan mantan. Oke, berarti apa tadi dapat predikat yang paling dibenci, Cak malah suka ya? Suka, saya ini kan orangnya misteri. Memang kalau sosok Cak Lontong itu orang yang penuh dengan misteri ya. Kata sama siapa? Sama seperti permainan yang akan kita mainkan, kata peserta yang akan main. Yang kata. Akan kita mainkan, kata misteri. Yeah. Siap-siap untuk menaklukkan soal-soal yang kurang lebih sama seperti karakter mereka ya. Apa itu? Penuh misteri. Karena kita akan mainkan kata misteri, tapi seperti biasa sebelum kita akan mainkan bersama-sama dengan kedua tim, kita ada juga hadiah untuk yang akan dibagikan untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, pemirsa yang ada di rumah tetap di rumah ya. Perhatikan. Pemirsa yang ada di rumah tetap di rumah supaya bisa berpikir jernih untuk menjawab soal dari calon tong berikut ini karena ada hadiah Rp500.000. Iya, silakan periksa di Instagram kita @wb_net. Kita upload di sana ya pertanyaan juga. Jawabannya ada 8 kotak, huruf ketiga A. 8 kotak, huruf ketiga A. Ular raksasa yang hidup di sungai Amazon. A, pasti titik.
Nah langsung aja dicek Instagramnya @wib_net, terus tulis jawabannya di kolom komen. Karena yang menjawab paling tepat dan juga paling cepat munculnya di komen kita, itu akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Yeah. Tapi kalau pemirsa ngerasa agak kesulitan ya untuk menjawabnya, tenang aja. Pemirsa punya kesempatan juga mendapatkan Rp500.000. Caranya? Caranya tinggal bikin soal aja, soal TTS, berupa formatnya video, HD, terus harus landscape ya. Terus pencahayaannya harus jelas, wajahnya harus kelihatan ketampanan dan juga kecantikannya. Kirimkan soalnya ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Kalau soal Anda ditayangkan, Anda akan mendapatkan Rp500.000 persembahan dari WIB. Iya, itu dia. Inilah dia yang akan menemani Kak Bedu dan juga Kak Pepi, Taskia dan juga Nima. Terserah Pak, mereka mau sama siapa aja, saya merem sama-sama cakepnya Pak. Hadiahnya apa? Silakan Bung Alex. Bung Alex. Kata misteri dan teka-teki sulit sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah limousin yang dipersembahkan oleh ban berbentuk kotak. Square Tire, ban inovasi terbaru yang membuat mobil Anda melaju semakin lambat. Silakan bawa pulang. Hey. Limousin hadiahnya. Wah, keren banget. Cuman sponsornya kok makin aneh ya, Pak ya? Loh. Jangan lihat sponsornya, yang penting hadiahnya bisa dipakai buat pergi berangkat sekolah ngaji loh. Tuh, limousin. Ya, itu yang kasih sponsor tuh udah makin aneh sekarang dunia, Pak. Tahu bulat ban kotak dulu. Ban kotak Pak, itu jalan semulus apapun tetap begini Pak. Iya, makanya dijamin membuat mobil Anda lajunya semakin lambat. Kita akan langsung mulai, kita kasih semangat untuk kedua tim. Tangan di atas tombol. Untuk rebutan, ini dia kata misteri yang pertama. Pertanyaannya adalah, mie lebih enak dicampur? Mie. Oke, tim A, silakan. Ayo du, protes du. Belum, Bang. Campur aduk. Tiga. Campur kuda. Kita sama-sama. Satu. Oke, waktunya habis. Kamu gimana sih? Enggak tuh. Nah, belum apa-apa udah kecewa. Aduh. Enggak, aku cuma ngetes doang. Enggak, pulang aja, sono du, pulang doh. Gini aja nggak bisa jawab. Aduh, itu mau dibeli sebagai jawaban. Jawab gini aja nggak bisa. Jawaban macam apa kamu? Jawaban macam apa? Waktunya habis tim A. Ya udah, dicampur kuah. Apa? Nggak ada kuah. Cuka. Iya, dicampur cuka biar asem sekalian. Cuka. Cuka. Apakah cuka ada? Ya. Apakah ini jawaban yang benar? Cuka. Setelah yang satu ini. Sekarang saya tanya, kalau dia dicampur aduk tapi bumbunya nggak dimasukin, apa rasanya? Nggak pakai saus, nggak pakai bumbu. Nih, Anda pernah bikin mie nggak dikasih bumbu? Ya enggak, Pak. Pintar. Ini betul pernah.